Alasan pelatih Thailand soal keributan melawan timnas Indonesia U22. Isara Sritaro mencoba memaparkan alasan kekalahan Thailand dari timnas Indonesia U22 pada laga puncak SEA Games 2023. Thailand adalah tim berstatus sebagai raja cabang sepak bola di SEA Games karena sudah mengoleksi 16 gelar namun dibuat kecewa oleh Indonesia yang sedang berupaya mengakhiri puasa gelar selama 32 tahun. Pertandingan berlangsung cukup menarik. Indonesia yang unggul 2-0 pada babak pertama, tak bisa mempertahankan keunggulan ketika wasit meniup peluit panjang tanda laga usai. Sebuah gol pada pertengahan paruh kedua, dan detik akhir waktu normal, membuat Indonesia harus memupus harapan menyudahi pertandingan lebih cepat. Pada awal babak tambahan, sebuah gol Irfan Jauhari membuat Indonesia kembali memimpin. Momen itu pula yang dirasakan Sritaro sebagai awal kehancuran Thailand. Sebenarnya titik balik kami adalah gol ketiga, kami terjatuh dan kami kehilangan, ucap Sritaro. Selain itu gol Irfan juga, berbuntut keributan antar kubu yang membuat Thailand dan Indonesia kehilangan pemain. Sritaro pun mengakui, kehilangan pemain di saat sedang tertinggal adalah sebuah kerugian besar. Tidak cuma satu kartu merah, setelah kiper Soponwit Rakyat diusir wasit, Jonathan Hemdi dan Tirasak Wifimai harus menerima kartu kuning kedua. Kami sempat berpikir bisa kembali, tetapi kami mendapat kartu merah lagi sehingga membuat pemain berkurang. Mungkin ini juga yang mendasari kericuhan di pertandingan tersebut, sehingga harus membuat Thailand menelan kerugian sendiri karena kekurangan pemainnya. Sebelumnya kami ketinggalan 0-2 dan kami menekan, jadi menghabiskan cukup banyak energi. Kita bisa kembali, kemudian ketika kami sudah sampai pada batasnya, kami lantas bisa ditaklukkan, kami harus menerimanya, ucap pelatih Thailand. Komentar Park Hang-seo usai timnas Indonesia U22 juara. Pengakuan Park Hang-seo saat diwawancarai media ternama di Vietnam, saat itu dia ditanya wartawan, apakah Indonesia layak menjadi juara? Saya tidak kaget kalau Indonesia mendapatkan medali emas, saya tidak kaget kalau Indonesia juara. Karena saya lihat sendiri perjuangan Indonesia saat berhadapan dengan Vietnam, permainan mereka hebat. Banyak pemain bagus yang mereka bawa, jadi mereka layak juara. Cuma yang saya herankan, selisih skor kontra Thailand, itu tidak masuk akal, seperti Indonesia berhadapan dengan tim kecil, ucap Park Hang-seo.